sedamai hati memuji ilahi bagaikan dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita sambung surah Al-Buruj, ya, surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini turunnya di Makkatul Mukarramah sebanyak 22 ayat. Ya, surah yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Kutila ashabul uqudurin nari dhatil waqud idhum alaiha ku'ud wahum ala ma yafa'aduna bil mu'minina syuhud. Maksudnya, demi langit yang mempunyai bintang-bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, dilaknat ashabul uqudur yang mempunyai. Yang disebut ukhdud ni ialah seperti suatu lubang yang digali, yang mempunyai api yang sangat menyala-nyala. Ketika itu mereka duduk dan apa yang mereka lakukan itu terhadap orang-orang beriman disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dulu, surah ini dipanggil surah Al-Buruj, bintang-bintang. Dia merupakan surah Makkiyah. Diingatkan balik, Makkiyah maknanya ialah surah yang diturunkan di Mekah ataupun diturunkan sebelum hijrah. Itu maknanya Makkiyah. Ini ayat ini membentangkan mengenai hakikat akidah Islam seorang itu dan merupakan penjelasan kepada kisah orang-orang yang mempertahankan iman, orang-orang yang terkorban ataupun dikorbankan akibat mempertahankan akidah atau keyakinan atau kepercayaan. Kerana orang-orang yang berakidah, orang-orang yang berkepercayaan sanggup mati biar jasad terkorban, iman tidak. Apabila Asiyah isterinya Fir'aun diseksa oleh Fir'aun supaya beriman kepadanya, wahai Fir'aun, engkau tetap suami aku, tapi engkau bukan Tuhan aku. Tuhan aku, Tuhanmu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berganjak dan tidak bergerak dan tidak sedikit pun terdetik di hatinya untuk meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ia menghadapi cubaan yang amat berat. Sama juga dengan Masyitah. Walaupun terpaksa menyampakkan anak kecilnya ke dalam kawah yang sangat panas itu, tapi demi pertahankan iman, mati itu ialah kecil bagi mereka. Mati itu sangat kecil, tidak ada apa-apa. Artinya kisah ini sudah pun terjadi zaman dahulu. Jadi menjadi pengajaran bagi orang yang kemudian. Surah ini dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap langit
yang mempunyai bintang-bintang yang bergemerlapan, yang mana bintang-bintang itu bertibaran di galaksi. Tuan-tuan sedia maklumlah bahawa bintang-bintang itu terlalu banyak. Bukan million, billion, trillion, benda lian lagi. Lian, habis lian lah. Kemudian Allah bersumpah dengan suatu hari yang sangat hebat, iaitu hari kiamat. Lihat satu persatu ya. Yang pertama sekali ialah sumpah. Bila Allah Ta'ala bersumpah, kita tidak bersumpah, tidak boleh bersumpah dengan langit. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan Nabi pun tak boleh. Kita bersumpah dengan nama Allah, bil wallahi wabillahi watallahi. Maka sumpah ini kalau terlanggar disebut sebagai melanggar sumpah. Kena bayar puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Tapi sumpah orang Melayu tak boleh pakai. Sumpah orang Melayu tak boleh pakai. Sumpah dia, sumpah tak boleh. Dia mesti wallahi, billahi, watallahi. Dan tidak pula disyariatkan bersumpah menjung Quran, tak. Memadai dengan wallahi. Tapi ada orang masalah macam wallahi, salah lah. Wallahi, wallahi demi orang-orang yang lalai, mana dia. Kan beza lain tu. Ya, wallahi demi Allah. Wallahi demi orang-orang yang lalai. Jadi dia. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit, langit apa benda pula langit ni? Langit dikata kullu ma fauqa. Tiap-tiap yang di atas disebut langit. Tak tahu langit di mana. Kalau dalam kitab-kitab Isra Mi'raj macam-macam ada. Langit pertama, emas, langit kedua, perak begitu. Tapi yang masalahnya lah hadis tu hadis sahih banyak. Manusia belum sampai lagi langit yang sebenarnya. Ya, tak apalah. Kemudian wal yaumil mauud, demi hari-hari yang telah dijanjikan. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ini dia. Bila sebut kiamat ni, kiamat ni ada kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat kecil, kiamat besar. Makna kiamah, kiamah ni qiyam maknanya bangun. Ya, bangun. Maka disebut qiyamah, mana hari-hari bangun. Gelaran macam mana? Yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Banyak nama dia. Yaumul qiyamah maknanya hari bangun. Itu sebabnya kita sebut maqam. Maqam itu maknanya tempat bangun. Kubur pun dia, kubur tempat dikebumikan. Makam tempat bangun. Besok bila tiupan sangkala yang kedua, yang kedua kita bangun. Itu kiamat tu, hari bangun. Makam itu tempat bangun. Kita orang Melayu tak, orang besar-besar makam, orang kecil kubur. Semua sama je sebenarnya. Sian orang Melayu. Jadi itu. Dia kalau orang kecil-kecil, Allah yarham. Kan? Orang besar-besar, almarhum. Kan lain tu. Allah yarham, Allah merahmati mereka. Doa. Almarhum, orang yang dikasihani. Kesian dia. Itu itu beza dia. Orang tak tahu tu. Kalau orang tahu, tak ada almarhum tu. Dia mahu Allah yarham. Ulama dia panggil, rah.